صلي وسلم يا سلام على النبي خير الأنام والآل وصحبه. Di antaranya sabda beliau yang berbunyi, man qara'a hamim ad-dukhan fi lailatin asbaha yastaghfiru lahu 70 alfa malak. Akhrajahu Tirmidzi. Barang siapa yang membaca Hamim Ad-Dukhan, siapa-siapa yang membaca surat Ad-Dukhan pada malam hari, maka memintakan ampun bagi dia 70 ribu malaikat. Ini hadis dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi. Satu kali kita membaca surat Ad-Dukhan di malam hari, maka 70 ribu malaikat yang memintakan ampun kepada Allah terhadap dosa-dosa kita. Inilah satu di antara sekian fadilat kelebihan surat Ad-Dukhan ini. 70 ribu malaikat. Kalau saya hitung malaikat itu sekali saja 70 ribu kali. Tapi kalau seekor malaikat itu memintakan ampun kepada Allah 100 kali, 100 kali 70 ribu. Kalau kita seorang baca istighfar kada cukup waktunya dan bisa kada diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau istighfar dari malaikat tentu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan lagi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang surat Ad-Dukhan, man qara Ad-Dukhan fi lailatil jumu'ah asbaha maghfuran lah wa zuwija min al-huril 'ain. Akhrajahu Ad-Darimi. Barang siapa yang membaca surat Ad-Dukhan pada malam Jumat, ini khusus. Kalau yang tadi yang dimintakan ampun oleh 70 ribu malaikat itu tiap-tiap malam. Tapi kalau untuk malam Jumat kita membaca surat Ad-Dukhan, maka jadilah dia diampuni baginya dan dia dikawinkan dengan bidadari apabila kita membacanya malam Jumat. Maghfuranlah, diampuni Allah dosa-dosa kita dan kita akan dikawinkan dengan huril ain atau bidadari.